Listeners, ya. Selamat siang, kita jumpa lagi di acara apa nih, Dad? Mojok Musik Tribun Jambi. Tribun Jambi. Oke, ketemu lagi dengan saya Duanto dan saya Dedi Nurdin. Oke, kali ini kita membahas hal yang unik ya, Dad? Iya. Kali ini apa ini? Kira-kira kita bahas apa ya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang musik tradisional. Musik tradisional, oke. Okay. Karena di sini udah ada ini teman-teman Tribuners, udah ada dua orang hadir, kemudian mungkin kita bisa nyebutnya abang-abang ya. Iya. Abang-abang, kemudian ada beberapa apa ya, beberapa potong kayu, ada 6 potong kayu, kemudian yang ditaruh di atas potongan kain. Nah, kalau nggak tahu kan kita bertanya-tanya, ini apa ini? Ini apa ini? Tapi kalau boleh sedikit kita ulik sebentar, kita ulas sebentar. Ini sebenarnya apa sih, Dad? Kalau kayak gini? Nah, ini namanya ini gampang. Oh. Ini salah satu alat musik tradisional dari Jambi Tuba. Jadi Jambi Tuba itu berada di desa di kawasan Jambi, termasuk desa tua juga di Jambi ya. Nah, ini adalah salah satu alat musik. Sebenarnya banyak, karena di Muara Jambi itu banyak alat musik, terutama di Jambi Tulo. Nanti kita akan minta Bang Adi dan Bang Edward untuk jelaskan itu. Oke, tapi sebenarnya kita perkenalkan dulu lah deh. Dia ada dua orang nih, jadi bisa kita sebut anak muda ya ini ya. Harus sepakat nggak ini? Oke, kita perkenalan dulu aja langsung ke dua orang narasumber masih muda walaupun berkumis. Oke, silakan monggo Bang. Nama saya Andi, ketua satu gerakan Muara Jambi Persakan. Oke, beliau Bang Adi, nama lengkapnya Adi Ismanto. Nama saya Edward Sesmita. Di sini saya sebagai pemain gambang. Jadi kita kedatangan dua tamu istimewa dari Jambi itu loh. Karena mereka ini berusaha mengangkat kembali alat musik yang mulai ditinggalkan, yang mulai mundur. Padahal sebenarnya untuk daerah ini alat musik ini sebenarnya sangat seksi untuk diangkat kembali, dan mereka mencoba memperkenalkan kembali. Oke, bagi Tribuners yang belum tahu ya, sebenarnya di mana sih Jambi itu? Kalau kita lihat peta, kalau kita lihat Google Maps, Jambi itu loh, kalau kita tembak dari atasnya, kita cari di Google Maps, ketik Google Maps, klik, ketemulah itu ya. Itu. Jadi Jambi itu loh itu adalah satu desa yang berada di sekitaran Candi Muara Jambi ya Bang. Jadi sebenarnya selama ini kalau di Muara Jambi yang terkenal kan selain candi ada juga sungai, kemudian ada ini yang banyak orang yang belum tahu sebenarnya. Ada makanan kini banyak orang yang hanya tahu ini batangan kayu aja. Tidak banyak. Padahal sebenarnya budaya di sana, seni, terus termasuk sastra, radio dan sastra juga. Karena ini nanti pasti ini nanti akan ada hubungannya dengan sastra juga ya Pak. Iya. Karena selain gambang pasti ada senandung. Senandung termasuk dalam, kalau kita tulis dalam sebuah tulisan pasti ada pesan di situ. Seperti sasmita. Sasmita itu kan artinya juga pesan. Tapi ngomong-ngomong soal ini, kita langsung aja lah, Dad. Kayaknya sangat menarik ini. Kita minta, siapa dulu ini, Dad? Yang minta, kita minta jelasin. Pamit buat dulu nih. Oke. Sebagai Pak Agus ini, dan bisa ada juga nanti Bang Haji ya. Bang, tentang gambang ini sebenarnya. Apa sih sebenarnya kerjanya gambang ini? Musik ini, ceritain sedikit. Gambang ini kan musik sederhana, tapi dia mempunyai suara yang unik.
nada-nada yang dihasilkan dari gambang ini khas ya, beda sama nada-nada yang ada pada alat musik yang lainnya. Tapi ya bunyi suara yang ditunjukkan itu lembut banget. Iya. Bang Adi mungkin bisa jelaskan juga nih tentang gambang. Ini kan ada tujuh sebenarnya. Apakah dari not ini atau sebenarnya apa nih? Sebenarnya rahasia tujuh. Kalau rahasia di balik tujuh keping ini kan tidak ada kayaknya. Tidak ada. Tapi ada tuahnya ya bang. Tapi yang jelas kan untuk membuat musik gambang ini kan menentukan nada-nadanya ini kan. Kita kan harus hafal senandung dua dulu kan. Jadi kita harus tahu senandung dua dulu. Jadi senandung dua inilah yang untuk salah satu cara untuk menyetel nada-nadanya ini. Senandung tua. Ya. Senandung adalah bertutur. Bertutur. Ya. Bertutur. Kemudian tua hal yang mempunyai kesalahan sesuatu. Ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini, aku tertarik nih kan kalau ini Tribuners kalau banyak alat musik ya. Oke. Ini sebagai pembanding ya, alat musik modern ini salah satu alat musik barat ini gitar, iya. Gitar bentuknya sangat apa ya elegan, iya. Dan kalau kita lihat ketika dibandingkan dengan gambang ya pak, gambang ini sangat sederhana bentuknya, hanya bilahan kayu, tapi ternyata di balik itu suaranya. Nah, penasaran nggak dengar suaranya? Kalau aku belum pernah deh, terus terang ini, saya belum pernah bang. Penasaran nggak? Tribuners pasti penasaran. Penasaran. Ya. Kita minta Mahmud lah dulu memainkan senandung tua di Muara Jambi dulu. Ya, bang. Aku berada di dekat alat ini seakan-akan ini apa ya terbawa, tersedot ke tempat yang luas dan hijau. Gak tau kalau menurut jadi gimana? Ya lebih iya. Ini mas ya gambar kita di tenang. Iya benar. Ya, sebenarnya kan ini kan salah satu contoh dari kearifan masa lalu lah. Iya. Oke. Nah, jadi kan gambar ini kan terbuat dari kain mahal. Kain mahal ini kan. Kayu mahal ini kan bukan sesuatu kayu yang bernilai tinggi seperti bulian atau tembusu kan. Dia bahkan kalau dibikin untuk bangunan itu kurang bagus. Nah, rupanya sama leluhur kita dulu, mahal ini bisa menghasilkan nada-nada yang sangat indah. Nah, itu artinya di semua tumbuhan itu ada manfaatnya. Itulah kearifan masalah leluhur. Kan. Ini ada nilai ini. Keserasian ya. Ya, mungkin kalau kayu bulian atau tembesu yang bagus untuk bangunan belum tahu dia bisa menghasilkan nada seperti ini. Berarti ini pohon terbuat dari pohon mahang. Pohon mahang, pemahang namanya. Pohon mahang itu seperti apa ya, Bro? Ya, dia itu jenis pohon biasa tapi diameternya itu tidak lebih dari 15 cm. Oh, ya,
Jadi kalau dibikin kayu profi atau digesek kan itu kan nggak bisa. Jadi kayunya kalau saya lihat dari fisiknya, fisiknya kelihatannya halus, lempung ya. Ya. Lempung, kayu lempung. Jadi mungkin ini yang memberi warna suara empuk sampai dengan jauh. Aku belum pernah lihat mendengar dari jauh ya, tapi kayaknya suaranya besar. Besar ya. Jadi kalau menurut pengalaman kami di kampung itu kan, kalau dia ini dibunyikan di malam hari itu bisa kedengaran dari 1 kilometer apa segala macam. Bahkan kalau mitos tuanya itu sampai 7 teluk 7 sematang. Kejauhan suaranya yang terdengar oleh orang lain. Saking jauhnya, ya. Ibaratnya 7 teluk. Nah ini kan kalau yang aslinya dia pemain gambang sama penyanyi. Oh, ya, sama kombinasinya. Yang senandung. Oh, penyenandung. Iya, yang senandung. Ada yang senandung. Iya, ini dimainkan satu orang, kemudian ada yang dengar 7 teluk 7 selat. Kalau proses pembuatannya ini kan pertama dulu kan kita ambil pohon gitu. Ya, kita ambil pohonnya, kita cari yang bagus. Habis itu mungkin 1 minggu atau 2 minggu kita keringkan dulu. Nah baru kita setel nada-nadanya ini dengan senandung tua. Cara nyetel itu ya. Jadi yang cara dia bikinnya itu sambil dia apa bersenandung, dia bikin ini kalau kurang pas di potong atau dikipisin gitu. Artinya dia menyesuaikan dengan senandung yang ya, karena senandung tua itu sudah ada nada tersendiri. Tuh mas, luar biasa banget. Jadi yang mereka yang pilih alat ya. Kalau yang modern kan pasti batik. Nah jadi yang unik dari gambang ini dia bukan alat musiknya yang menentukan nadanya, tapi senandungnya yang menentukan nada alat musiknya. Itu yang unik. Tapi misalkan beda orang gitu bang, misalkan orang-orang tua kita zaman dahulu ketika nyanyi kan suaranya kan banyak ya, ada yang tinggi ada yang rendah. Misalnya orang yang tinggi membuat gambangnya ukurannya juga sama atau itu nadanya lebih tinggi itu. Nah, orang zaman dulu itu kan bersenandung itu kan bukan berarti dia bernyanyi nyanyi. Kita kan orang-orang zaman dulu itu bisa bersenandung dalam hati. Jadi membayangkan senandung itu nada yang gini sampai kayak sambil dia memejamkan mata dia tahu nada-nadanya. Aku baru tahu juga ini. Bersenandung dalam hati kan ya. Panjang pendeknya ukurannya ditentukan oleh si pesenandung tadi. Iya, jadi dia ada yang panjang pendek. Ini yang kebetulan yang kami bawa ini panjangnya sama panjang, tapi tebal tipisnya yang beda. Ada juga yang gambang itu tidak sama panjang, tapi tebal tipisnya sama. Oke, untuk tribuners ya, mohon maaf loh. Ini ada ritualnya kalau saya ngambil enggak. Aku cuma mau nunjukin ke tribuners
ini bilahannya bentuknya sederhana. Jadi bentuknya ini kalau kalau kita kita lihat ya, nah, bentuknya ada seperti ini. Mungkin kalau di Minahasa seperti bilahan kulintang ya. Ya, bilahan kulintang. Cuma bedanya ketika di kulintang kalau kita lihat bentuknya adalah persegi. Persegi. Jadi kulintang rata. Tapi kalau ini gambang ini, gambang Jambi Tulo seperti apa Bang? Gunungan. Gunungan ya, ada gunung. Jadi gunungan ini yang nanti dipukul oleh sebuah tongkat kecil untuk memukul, jadi kenanya. Nah, inilah yang membuat apa permukaannya, permukaannya dipukul yang menimbulkan suara. Seperti itu Tribun. Ini saya takut mau menggalikan ya. Ada ritualnya ya.